Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul layli 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tamsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kama qala Allahu ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-aya. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu ahlul bait yang saya sayangi karena Allah. Ahlul bait yang mana bu ya? Dan ibu-ibu semuanya yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita di rumah Ahlul Bait dalam rangka bertakziah meninggalnya putra ya Bu ya. Dari beliau baru kemarin Bu ya. Usia berapa Bu? Usia 31. Yang sabar ya Bu ya. Semoga yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran karena ini terlalu mendadak pasti untuk Ahlul Bait, untuk ibu. Dan kita doakan almarhum itu semoga Allah mudahkan. Salah satu cara agar almarhum adalah Allah mudahkan yaitu mendapatkan keridhaan dari kedua orang tua beliau. Insyaallah kalau sudah diikhlaskan, diridhokan, semoga Allah mudahkan. Baik, alhamdulillah ibu-ibu, semoga siapapun kita yang hadir, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sehat semua, Bu? Alhamdulillah. Salatan salaman daimaini mutaladimaini ala nabiyuna Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, karena hari ini kita bertakziah, maka kita akan belajar sedikit wabil khusus untuk Ahlul Bait dan umumnya untuk kita semuanya. Kita akan membahas tentang apa amalan yang bisa kita lakukan untuk anak kita, suami kita, saudara kita, dan untuk siapapun yang telah meninggal dunia. Ketika kita banyak melakukan sesuatu untuk orang meninggal, biasanya kesedihan kita semakin berkurang. Kenapa? Karena kita tahu mau melakukan apa. Kalau seandainya kita tak tahu mau melakukan apa, kita sedih-sedih aja, maka tentu dia tidak bermanfaat. Itulah sebab hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau orang berilmu, dia sedih, dia tahu mau berbuat apa. Kita semua, yuk kita belajar tentang apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita, dan siapapun yang telah meninggal dunia. Kita mulai, Bu. Saya awali ini dengan sebuah hadis. Hadisnya ini betul, tapi banyak orang yang salah paham dengan hadis ini. Bunyi hadisnya begini, Iza mata benu Adam, ketika meninggal Bani Adam, In qata'a amaluhu illa bisalasin. Terputus amal Bani Adam itu kecuali tiga hal. Al-waladun soleh yadu'ulah, doa anak yang soleh. Al-ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat.
sodakotun jariah, sedekah jariah. Ketika meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam itu kecuali tiga hal. Doa anak yang soleh, sedekah jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Pernah dengar hadis ini, Bu? Cuman sayangnya orang memahami hadisnya banyak kelirunya. Mereka mengatakan gini, oh ketika meninggal Bani Adam, terputus amal Bani Adam ini kecuali tiga hal. Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Oh udah putus amalnya dah. Yang nyampe tuh cuman tiga itu nyoh, kata dia. Kalau gitu untuk apa lagi kita takziah? Nggak akan sampai dong. Yang sampai itu tiga itu nyoh, kata dia. Untuk apa lagi kita baca Yasin? Tak akan sampai. Yang sampai itu tiga itu aja nyoh. Untuk apa lagi kita ziarah? Tak akan sampai. Yang sampai itu cuma tiga nyoh. Atau ujung-ujungnya baca Yasin jadi bid'ah, ziarah jadi bid'ah, takziah jadi bid'ah. Pernah dengar gitu, Bu? Oh, sampai juga ke rumbai ini ya. Jadi hadisnya betul, tapi pemahamannya tidak seperti itu. Kita bahas. Iza mata benu Adam, ketika meninggal Bani Adam, inqata'a amaluhu, terputus amalnya. Amal siapa yang putus? Amal orang yang meninggal. Ya. Amal orang yang meninggal. Ketika meninggal Ustazah Nela, terputus amal Ustazah Nela. Yang tadi tausiah tak tausiah lagi. Yang tadi ceramah tak ceramah yang lagi. Yang tadi sholat tak sholat lagi. Yang terputus itu adalah amal saya yang meninggal. Adapun amal orang lain untuk saya tetap tidak terputus. Kecuali kalau kata-kata dalam hadis itu in qata'a amaluhum, pakai hum, maka itu mereka. Amal ibu untuk saya putus, tapi di situ bacaannya amaluhu, amalnya itu ya putus, dia udah meninggal. Nah, orang meninggal itu cuman bawa tiga. Pertama, doa anak yang soleh. Gimana kalau dia nggak punya anak, kan gitu kan? Maka dia punya yang kedua, yaitu ilmu yang bermanfaat. Apa ciri-ciri ilmu yang bermanfaat kan? Ya, adalah ilmu yang bermanfaat adalah yang pertama, ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan. Diajarkan tanpa menuntut adalah mengajarkan yang salah. Menuntut tanpa mengamalkan, kaburu maktan indallah, Allah benci. Mengamalkan tanpa ilmu juga adalah salah. Maka kalau mau ilmu yang bermanfaat, maka harus tiga-tiganya. Dituntut, diamalkan, diajarkan. Kemudian selanjutnya adalah apa yang bisa kita bawa kalau kita meninggal adalah sedekah jariah. Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Kalau sedekah biasa kita kasih ke satu orang saja. Saya ambil uang, saya kasih fakir miskin, itu sedekah. Saya ambil uang, saya kasih anak yatim, itu sedekah. Saya traktir teman saya, itu sedekah. Apa bedanya dengan sedekah jariah? Sedekah jariah adalah saya ambil sesuatu, saya kasih ke orang untuk dinikmati orang banyak, itu sedekah jariah. Saya ambil mukena, taruh ke masjid, sedekah jariah. Ngalir pahalanya walaupun kita meninggal. Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, wakafkan ke masjid, sedekah jariah, dipakai banyak orang. Saya ambil sendal jepit, saya taruh ke masjid untuk dipakai ngambil wudu, sedekah jariah. Itulah makna sedekah jariah. Adalah sedekah yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Permasalahannya adalah saya ambil mukena, saya taruh ke masjid, tahu-tahu dicuri orang. Apakah dapat sedekah jariah? Dapat, karena yang dihitung itu bukan mukenanya, yang dihitung itu adalah amalnya. Saya bangun masjid, rupanya terbakar, tetap dapat, karena yang dihitung adalah amalnya, bukan masjidnya. Sedekah jariah. Sedekah jariah adalah apapun yang dipakai oleh banyak orang. Makanya lampu teras rumah itu gedein dikit. Ini lampu teras rumah 5 watt. Jam 2 balik, alun subuh lah mati. Padahal kalau dia menerangi banyak-banyak jalan, maka dia termasuk sedekah jariah. Pokoknya apapun yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, sedekah jariah. Pertama, doa anak yang soleh. Gimana kalau enggak punya anak, termasuk anak angkat yang dia angkat. Kemudian ilmu yang bermanfaat, yaitu yang dituntut, diamalkan, dan diajarkan. Yang ketiga adalah sedekah jariah.
sedekah yang dibawa meninggal aja. Nah pertanyaannya, kalau gitu saya sedekah jariah aja ustazah, saya enggak usah lagi sedekah biasa. Oh itu beda. Kalau sedekah biasa saya kasih mukena ke ibu, maka ibu nanti langsung doakan saya, ya Allah sehatlah ustazah, makin panjanglah umurnya. Sedekah biasa pahala ada, langsung dapat doa. Kalau sedekah jariah susah orang mendoakan kita. Yuk kita doakan yang ngasih sendal jepit itu kan jarang ya. Jadi kalau ada orang meninggal, orang tua, suami, anak, dia cuma bawa tiga itu aja. Ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan sedekah jariah. Pertanyaannya, gimana kalau dia tidak punya itu semua? Kan itu masalahnya. Apalagi orang-orang dulu. Apakah dia punya ilmu? Sibuk ke sawah, malau tiap datang ke rumah. Tidak sempat dia pengajian. Zaman dulu ustaz enggak banyak. Doa anak yang soleh. Anaknya macam kita lah cuma. Ilmu yang bermanfaat tak pula sempat. Kadang ibadahnya tak pula full, sibuk mengurusi anak banyak. Maka kita sebagai orang hidup harus bisa mensubsidi dia, membantu dia agar Allah mudahkan dia. Inilah kaji kita sore hari ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk orang tua, anak, suami yang telah meninggal dunia. Amalkan. Setidaknya ini mumpung bulan Rajab, bulan baik, kita amalkan ini semua. Paham? Paham aja, belum saya ngomong lagi deh. Paham? Belum mulai lagi nih. Yang pertama, ada dalil. Idza mata banu Adam, kalau meninggal anak Adam, faqra khataman minal Quran li ahliha. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Hatamkan Quran untuk orang yang meninggal itu. Macam mana cara menghatamkannya? Ibu-ibu pilih mau menghatamkan berapa lama. Misalnya ibu pengen hatamkan dalam satu bulan. Baca dua lembar setiap habis sholat. Subuh dua lembar, zuhur dua lembar, asar dua lembar, maghrib dua lembar, isya dua lembar. Berarti sehari ada 10 lembar. 10 lembar itu adalah satu juz kali 30 hari, 30 juz. Nanti sebelum baca Quran ibu doa, ya Allah aku baca Quran. Ya, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan makku, ringan sisa kubur orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, sehatkanlah, lapangkan kuburannya, lunakkanlah siksa malaikat kepadanya. Ya Allah, aku baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan anakku, ringanlah sisa kubur orang tuaku, dan seterusnya. Itu namanya kita khatamkan Quran untuk orang yang meninggal. Enggak bisa saya khatamkan Quran 30 hari ustazah. Kalau enggak bisa khatamkan 30 hari, maka khatamkan dalam 10 hari. Tambah pendek ya. 10 hari. Kalau mau khatamkan Quran untuk orang meninggal dalam 10 hari, bisa. Cara bacanya gimana? Caranya adalah baca 3 lembar sebelum dan setelah sholat. Subuh 3 lembar sebelum subuh, 3 lembar setelah subuh. Zuhur 3 lembar sebelum zuhur, 3 lembar setelah zuhur. Asar 3 lembar sebelum asar, 3 lembar setelah asar. Maghrib 3 lembar sebelum maghrib, 3 lembar setelah maghrib. Isya 3 lembar sebelum isya, 3 lembar setelah isya. Berarti sehari ada 30 lembar. 30 lembar itu 3 juz kali 10 hari, 30 juz. Sebelum baca Quran doakan, ya Allah aku baca Quran, dengan baca Quran ini lapanglah kuburan makku, ringanlah sisa kubur orang tuaku, berhentilah malaikat menyiksanya, dan seterusnya. Gak bisa 10 hari, 40 hari. Baliklah 40 hari. Kalau mau khatam 40 hari, baca 2 lembar setiap hari. Jadi kalau 2 lembar setiap hari, maka sehari, sebulan itu khatam. Nggak bisa 40 hari, setahun nggak apa-apa. Caranya satu ayat setiap habis sholat. Satu ayat setiap habis sholat. Subuh, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Sadaqallahul azim. Zuhur zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Itu ya. Satu ayat setiap habis sholat.
itu 1 tahun khatam. Oh, enggak bisa 1 ayat setiap habis solat ustazah. Enggak bisa, karena pagi itu kami maraton, siang itu kami menonton, sore itu kami main badminton ustazah. Ya udah, baca 5 ayat setiap hari. Cari waktu, entah mau tidur kek, entah habis maghrib kek, 5 ayat setiap hari, maka 1 tahun khatam. 5 ayat itu entah habis maghrib kek, entah habis isya kek, yang penting 5 ayat, kan gitu kan? Kalau enggak juga bisa, kita jalan meninggal lagi payah betul. Oke, kirimkan Quran sampai khatam. Orang tua kita, anak kita, mertua kita menunggu kiriman bacaan Quran kita. Yang kedua, fa illam tastati', kalau enggak bisa kirimkan Quran sampai khatam, lakukan yang kedua, yaitu baca jantungnya Al-Quran. Apa jantung Quran? Yasin. Yang ibu baca tadi, Masya Allah. Apa itu Yasin? Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Kenapa harus Yasin? Karena sekali baca Yasin, faka'annama khataman, pahalanya sama dengan 2 kali khatam. Kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Bukan untuk mengusir hantu, bukan Jumat Kliwon, bukan. Kenapa? Karena wa fil yaumil Jum'ah, di hari Jumat, wa yanzulunal malaikah, malaikat turun, wa yastajibuna du'a annas, dijawab semua doa manusia, wa yudalluna amalana, dilipat gandakan pahala. Jadi kenapa orang banyak baca Yasin di malam Jumat? Karena di hari Jumat malaikat turun, dilipat gandakan pahala, dijawab semua doa. Kenapa malam Jumat? Kok enggak hari Jumat? Karena pergantian waktu dalam Islam itu dimulai dari maghrib. Jadi Kamis maghrib itu sudah Jumat sampai Jumat maghrib. So, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kirimkan Quran sampai khatam untuk orang tua dan siapapun yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, fa illam tastati', enggak bisa juga kirimkan Quran sampai khatam, lakukan nomor 3. Apa nomor 3? Baca Ummul Quran Al-Fatihah. Bayangkan kalau ada ibu punya anak, suami, istri meninggal, maka setiap hari dia kirimkan Quran buat kita. Setiap malam Jumat dia kirimkan Yasin. Kemudian setiap habis solat dia kirimkan Al-Fatihah. Tak ada orang takut mati lagi. Kenapa orang takut mati? Amal tak cukup, yang mendoakan enggak ada. Seandainya amal cukup, ada yang mendoakan, orang tak takut mati. Bayangkan ibu punya anak, ya, waktu dia meninggal, waktu ibu meninggal, dia yang memandikan. Setiap dia mau baca Quran, dia doakan pahala untuk ibu. Setiap dia baca Yasin setiap malam, setiap Jumat, dia doakan untuk ibu. Jadi baca Yasin itu tidak ada masalah. Yang masalah itu adalah Yasin terus surat lain tak dibaca sampai kita pula meninggal, itu tidak boleh. Ya, ayat lain dibaca juga, ya. Gitu kan, baca Yasin cuma 20 menit saja. Oke? 1, kirimkan Quran sampai khatam. 2, kirimkan Yasin. 3, kirimkan Al-Fatihah. Yang 4, apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita yang telah meninggal dunia? Yang 4 adalah perbanyak mengirimkan wasilah. Apa namanya? Wasilah. Wasilah. Apa itu wasilah? Wasilah itu adalah kita berbuat baik dan kita doakan untuk orang yang meninggal. Contoh, ya Allah, ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya infak. Dengan infak ini ringanlah sisa kubur orang tua saya. Ya Allah, ya Tuhan, saya sedekah. Dengan sedekah ini dapatlah anak saya menjawab pertanyaan malaikat di kuburnya. Ya Allah, ya Tuhan, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan orang tua saya. Setiap berbuat baik, doakan untuk orang yang meninggal, itu namanya wasi. Pernah lihat Quran Yasin ada foto orang di depannya, pernah? Nah, itu adalah wasilah. Ketika ada orang, seorang orang tua yang meninggal, lalu kemudian orang tua itu meninggalkan harta, lalu kemudian dia anaknya soleh, lalu dia ambil uang bapaknya atau dia ambil uang anaknya gitu ya, lalu kemudian dia cetak Quran Yasin,
ditaruhnya foto bapaknya di depan, lalu kemudian dia berdoa, ya, dia tulis inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang ke rahmatullah, hai anda kami fulan bin fulan, mohon doa. Lalu dia berikan Quran itu kepada orang lain. Apa makna? Dia berharap setiap kita bacakan Yasin itu diwasilahkan untuk bapaknya yang meninggal. Doakan orang yang ada di depan gambar Yasin itu. Kalau ada fotonya itu bukan selfie dia. Bukan tengok-tengok aja. Dia meminta doa. Itu namanya wasilah. Ambil Quran, wakafkan. Kemudian doakan untuk orang meninggal. Itu namanya wasilah. Wasilah itu tidak hanya untuk orang meninggal. Wasilah itu semuanya, ya, untuk orang yang masih hidup juga bisa, ya, atau untuk kelancaran usaha kita juga bisa. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini sehatlah suami saya. Ya Allah, saya infak. Dengan infak ini lapanglah kuburan mak saya. Itu bisa. Oke? Paham? Tadi yang pertama apa? Kirimkan. Ah, yang pertama kirimkan Quran sampai hatam. Yang kedua kirimkan Yasin. Yang ketiga kirimkan Al-Fatihah. Yang keempat kirimkan wasilah. Nah, yang kelima, apa yang dapat kita lakukan untuk saudara kita, orang tua kita, dan siapapun yang telah meninggal dunia? Yang kelima adalah pergilah ziaratul kubur, ziarah kubur. Ziarah kubur, ya. Nah, apa ziarah kubur? Suatu ketika Rasul jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu lewatlah Rasul di antara dua kuburan itu. Bertanya Abu Bakar dari belakang, "Maza ta'mal ya Muhammad? Kau sedang apa ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya sedang membersihkan kuburan ini." "Ngapain kau bersihkan kuburan ini ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin memberikan keringanan siksa bagi ahli kubur." Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu Rasul ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Muhammad?" Apa kata Muhammad? "Saya ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering." Maka saya menulis sebuah jurnal yang berjudul Adat Indonesia Tak Bertentangan Dengan Syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan sampah-sampah itu. Itu ringan siksanya. Kita ambil air, kita siram. Itu berhenti malaikat menyiksanya. Dan kemudian kita tanam tanaman tak terlalu lebat, sejuk kuburannya. Karena malaikat berhenti menyiksa ahli kubur, pertama saat hujan lebat, yang kedua saat Ramadan, yang ketiga Jumat dan lima kali sholat. Maka pergilah ziarah, bersihkan makamnya, ringan siksanya, siram pakai air, berhenti malaikat menyiksanya, tanam tanaman tak terlalu lebat, sejuk kuburannya. Apakah perempuan boleh ziarah kubur? Rasul pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur ala fazuruha." Dulu memang aku melarang wanita ziarah kubur, sekarang aku bolehkan, kata Rasulullah. Bolehkah wanita haid ziarah kubur? Hukumnya adalah boleh, tidak ada larangan. Bagaimana cara ziarah kubur? Yang pertama, kita di rumah usahakan dulu berwudu. Kemudian jangan pakai pakaian yang terlalu mencolok. Ya. Nah, jangan banyak gaya pula, terkejutlah nanti ahli kubur itu. Lalu kemudian masuk ke kuburan itu, ucapkan assalamualaikum ya ahlil kubur 3 kali. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Masuk aja. Enggak usah tunggu dia menjawab. Lalu kemudian masuk. Kemudian usahakan jangan duduk di atas kuburan. Ya, ibu duduk di samping kiri saja. Lalu kemudian ibu bersihkan kuburan itu.
Ibu ambil air, kemudian ibu siram di atas kuburan itu. Lalu kemudian ibu berdoa. Doa aja. Boleh enggak baca Yasin di kuburan? Baca Yasin di kuburan adalah boleh, tapi enggak ada manfaat. Baca Yasin di rumah atau di kuburan sama saja. Ya, janganlah buat tendalah di kuburan itu. Dan yang tidak boleh dalam ziarah, tidak boleh bicara kepada ahli kubur. Ini suka curhat. Bu, aku di sini, Bu. Yo. Anda boleh ngobrol dengan ahli kubur. Ya, ibu sehat, Bu, aman. Kau gimana? Ya, jangan. Jadi, ziaratul kubur adalah ahli kubur. Ziarah kubur itu hanyalah untuk ahli kubur saja. Ya, pergilah ziarah, kunjungi makamnya, karena dia membutuhkan itu. Dan kita yang berziarah, itu pahalanya besar, dan enaknya ziarah, kita ingat dengan mati. Makanya maaf, sekali-sekali kalau ibu sehat, pergilah ke rumah sakit. Jalan aja di pelatarannya, pakai masker, tengok, intip-intip. Ada orang terpekik-pekik karena sakit mah. Ada orang meringis-ringis kesakitan karena luka bakar. Ada orang-orang yang meringis-ringis kesakitan karena kesentrum. Ada orang-orang yang betul-betul batuk-batuk enggak henti. Lihat mereka supaya tahu nikmatnya sehat. Enggak ada salahnya. Ya, kalau kita tidak pernah pergi ke sana, maka kita tidak merasakan indahnya sehat. Itulah gunanya kenapa menjenguk orang sakit. Apa tujuan menjenguk orang sakit? Biar kita rasakan indahnya sehat. Itulah gunanya jenguk orang sakit, pahalanya ada, dan kita pun merasakan nikmat yang sangat besar, yaitu indahnya sehat. Maka turut kenapa kita mesti melakukan itu semua? Supaya kita tahu. Nah, pergilah ziarah kubur. Apa tujuan ziarah? Supaya kita ingat dengan kematian. Kalau enggak pernah ziarah, kuburan dilewat-lewat aja, itu enggak tahu, kita tak merasakan itu semua. Maka kita harus merasakan indahnya sehat saat kita melihat orang sakit. Hanya ada dua pilihan, bersyukur saat sehat, saat nengok orang sakit, atau saat kita yang sakit. Kalau kita sakit, baru kita merasa indahnya sehat. Besok kalau aku sehat, ya Allah, aku jaga kesehatanku. Rupanya udah sehat, enggak jodoh, kan gitu kan? Nah, jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sekali-kali pergilah. Ziarah itu penting. Ziarah itu penting. Tujuannya apa? Untuk mereka dan untuk kita. Banyak saya menengok kawan-kawan saya ziarah ke makam orang tuanya. Sampai lupa dia. Mana ya kuburan makku ya? Kayaknya dulu ada pohon rambutan. Enggak, lu ada pohon rambutan lagi dong. Saya pernah ziarah. Saya kalau orang tua, mak bapak saya masih ada. Tapi saya rutin melakukan ziarah. Tujuannya adalah supaya ingat mati saja. Suatu ketika transisi antara ceramah satu ceramah lain terlalu cepat, saya berangkat, lalu kemudian saya bilang sama teman saya, kita ziarah dulu, masuk kita ke kuburan dulu nih. Oh, masa iya, Nel? Ayolah kita ziarah. Teman saya bilang, kayaknya di sini makam pamanku, Nel, gitu ya. Ya udah, kau tengoklah, yuk kita ke makam pamanmu. Ah, sibuk yang mana ya? Teleponlah, video call sama mama ya. Yang mana, Ma? Ada pokok rambutan. Ma, doleh pokok rambutan tu. Sampai dia lupa di makam mana makam maknya. Bahkan kadang-kadang makam orang tua sudah setinggi atap masjid. Na'udzubillah. Maka pergilah ke makamnya. Tujuannya apa? Biar kita dapat pahala. Dan dia pun mendapatkan fadilahnya. Maka sebagai orang tua, jangan aneh-aneh. Ada jemaah yang bilang, kuburkan emak di makam dekat bapakmu, nak. Ya, cuma jemaah tanya, Ustazah, suami emak saya minta kuburkan dekat makam bapak saya. Di mana bapak ibu? Di Medan, Ustazah. Anak-anak di mana? Pekanbaru, Ustazah. Udah, kuburkan dia di Pekanbaru saja. Yang tempat banyak anaknya. Biar bisa diziarahi. Enggak, Ustazah. Dia pengen samping makam suaminya, Ustazah. Begandengan. Saya bilang, enggak ada gunanya. Kalau enggak diziarahi, gimana coba? Hah? Kuburkan dekat yang tempat dengan ibu. Enggak kan reunian dia. Kok lamu mana, Bang? Iya, I miss you, Dek. Miss you tuh, Bang. Enggak akan ada urusannya. So, ya, kuburkan di tempat yang banyak anaknya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, inilah yang paling penting. Kirimkan Quran sampai khatam, kirimkan Yasin,
kirimkan Al-Fatihah, perbanyak wasilah, dan kunjungi makamnya. Dan sampaikan kepada anak ibu, poin nomor 6 paling penting adalah belajarlah memandikan, mengkafani jenazah. Ibu bakal meninggal, yang memandikan adalah anak. Ibu bakal meninggal, yang memandikan adalah anak. Demi Allah, anak tidak bisa kita harapkan di dunia. Anak itu kita besarkan laki-laki S1, S2, S3, S cendol, belum balas budi lagi, udah menikah dia dengan istrinya. Boro-boro mikirin kita, dia sibuk dengan rumah tangganya. Betul? Besarkan anak perempuan S1, S2, S3, S tontong, S puket, belum lagi balas budi, dilarikan sama suaminya. Yang ada cucu pula dititip ke kita. Betul? Apa yang diharapkan sama anak di dunia? Kita mau minta uang dia, dia aja pas-pasan. Kita mau curhat dengan dia, hidupnya aja penuh masalah. Kita mau mengeluh dengan dia, dia balik mengeluh pula dengan rumah tangganya. Tak bisa mengharapkan anak di dunia. Yang bisa kita harapkan, saat kita meninggal, dia yang memandikan kita. Saat kita meninggal, dia yang menyolatkan kita. Maka harga mati, bilang sama anaknya, belajar memandikan, mengkafani jenazah. Karena ini penting, warga Pekanbaru, majelis taklim banyak. Majelis taklim banyak, yang memandikan, mengkafani jenazah, itu jumlah sedikit, apalagi kota yang sedikit majelis taklimnya. Coba bayangkan. Saya ceramah sudah 20 tahun, ratusan jenazah sudah saya mandikan. Walaupun semua jenazah itu sombong betul sama saya tegur-tegur nak nyaut dia. Iya kan? Nah, saya panggil-panggil, Bray, santai aja dia, iya kan? Nah, jadi kalau bisa kami sebagai ustaz-ustazah ini, memandikan itu kami nengok aja, memastikan bahwa adalah benar cara mandinya, tapi bukan memandikannya. Bukan kami tak mau, tapi yang paling bagus adalah anaknya yang memandikan. Karena itu hadiah terbaik untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia. Sampaikan pulang dari sini, oi nak, kata Ustazah Nela, nanti kalau mak meninggal, apa yang bisa kau buat? Yang pertama, kau kirimkan Quran sampai khatam. Dua, kau kirimkan Yasin. Tiga, kau kirimkan Al-Fatihah. Empat, setiap berbuat baik kau doakan pahalanya untuk mak. Kau sedekah atas nama mak. Kau wakaf atas nama mak. Kelima, kunjungi makam makna. Dan yang keenam, belajar memandikan, mengkafani jenazah. Ini penting walaupun banyak kita remehkan. Bahkan ada RT, ada RW yang mandikan jenazah itu aja orangnya. Sempatlah satu balik kampung, satu sakit perut, satu flu, lah tergeletaklah jenazah itu. Maka ibu-ibu minta kepada anaknya, anaknya belajar. Semua bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari. Enggak ada di dunia ini yang enggak bisa dipelajari. Bilang sama dia, apalagi anak laki-laki. Ibu kalau meninggal, demi Allah, yang jadi imam bukan suami, tapi anak laki-laki yang soleh. Karena doa mustajab bukan doa suami, tapi doa mustajab adalah doa anak yang soleh, terutama anak laki-laki, walaupun anak perempuan juga mustajab. So, kalau ibu meninggal, tunjuk anak laki-laki ibu. Oi, fulan, come here. Wah, kau belajar jadi imam memandikan, mengkafan. Jadi imam solat jenazah. Nak mau dong, nak mau? Nggak ada, nak mau? Belajar. Harus kayak gitu. Suruh dia belajar, suruh dia setor. Pura-pura prakteklah mak bapak semua, kasihlah mayatnya di rumah itu, bantal guling atau apa. Karena enggak bisa. Doa anak yang soleh itu yang diharapkan. Nah, memandikan, mengkafani kalau bisa adalah dia. Ya, dan yang senior-senior itu hanyalah sebagai memastikan bahwa caranya adalah betul. Nah, karena terlalu banyak ketika orang tua meninggal, anaknya tak bisa berbuat apa-apa. Cuman berpangku tangan saja. Padahal sudah sampai disekolahkan S1, S2, S cendol, S tontong semua. Ya, jadi sampaikan. Mak cuman pengen doa dari anak yang soleh. Mak cuman pengen doa dari anak yang soleh. Saya yakin semantap apapun anak ibu sekarang, sehebat apapun anak ibu sekarang, semantap apapun, satu aja yang ibu pengen, yaitu anak bisa mendoakan kalau kita telah tiada. Betul? Dan sepakat semua orang tua butuh itu semua. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, demikian dari saya. Semoga yang 6 poin ini bermanfaat. Kirimkan Quran sampai khatam, Yasin, Al-Fatihah, wasilah,
ziarah dan memandikan, mengkafani jenazah. Insya Allah. Demikian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Namanya siapa? Kita akhiri dengan doa ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin, amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'uzu bika min sakhatika wal nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizkina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alina fi sakaratil maus, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam, minkas salam, ilaika ya udus salam. Fahayina rabbana bisalam, warkhinna aljannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alayta ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'uzubika minal hammi wal hazan, na'uzubika minal ajzi wal kasal, na'uzubika minal jubni wal bukhli, wa na'uzubika min ghalabati jani wa qahri rijal. Allahumma yassir alayna umurana wala tu'assir alayna umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhirhu, wa in kana qalilan fa katsirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir lana umurana wala tu'assir alayna umurana ya rabbal alamin. Allahumma khususan ila arwahi akhina Zulkifli, Allahumma fil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' ووسيع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الناس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله يا رب العالمين. اللهم خصوصا الى ارواح أخينا زلكفلي، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتمنا بعده، واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم خصوصا إلى أخي أرواح أخينا زلكفلي، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبره روضة من غبار النيران. اللهم خصوصا إلى هذه أهل البيت وإلى هذه الجماعة، اللهم أنزل رحمتك ومغفرتك وسلامك وبركتك صحتك إلينا يا رب العالمين. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Enggak, yang kita khatam cuman yang kita dapat pahala baca cuman yang kita baca saja. Kecuali baca bareng-bareng. Karena pahala mendengar dengan pahala baca beda. Iya. Terima kasih banyak kepada Ustazah yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Mudah-mudahan ilmu yang kami dapatkan hari ini akan dapat kami amalkan insya Allah. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Baiklah, kita sudahi pengajian kita ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, thank you ya yang sudah nemenin aku. Thank you banget yang sudah tap-tap layar, yang sudah nge-give ya guys. Dan thank you banget teman-teman yang sudah nemenin aku. Dan yang baru mampir boleh klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya guys, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Sehat-sehat semua di sana ya. Kita mau lanjutkan perjalanan karena sudah mau asar teman-teman. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wabihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Yang terlambat hadir saat ini teman-teman boleh ke
boleh ke channelnya aku ya guys. Sehat-sehat semua di sana. Tadi waktu ada kajian siang tadi itu ada telepon guys, jadi mati dia. Oke, okay. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Nalukin di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kemarin kayak jadi yang kemarin ya dari saya ya kayak jadi itu selalu bertanya sama dia benar.